Kamu foto. Foto. Melakukan penutupan sementara. Nah, penutupan sementara ini berkaitan dengan dua kali pemeriksaan kesehatan dari teman-teman pedagang. Ada temuan beberapa pedagang yang memang terindikasi atau rapid test-nya mengarah ke COVID-19. Cuma itu nanti berproses, ada pemeriksaan lanjutan untuk memastikan. Cuma untuk mengantisipasi kondisi buruk, pemerintah Kota Semarang lewat gugus tugas COVID-19 Kota Semarang mengambil keputusan untuk menutup sementara pasar Kobong ini untuk bisa dilakukan penyemprotan dan pemantauan lebih lanjut untuk 6 hari ke depan. Jadi ini upaya yang kami lakukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Matahari mungkin belum terbit.